Hi guys, Weng sini. So Weng nak kongsi lagi beberapa tips dan tricks yang Weng guna untuk mendapatkan lebih banyak views dan subscriber yang harap-harap juga dapat membantu anda dalam membina YouTube channel yang berjaya. Subscribe ke YouTube channel ini untuk belajar cara yang buat duit secara online dan juga berita yang hot yang sedang berlaku di Malaysia. So jom kita mula. First of all, masa untuk post video anda memainkan peranan yang sangat penting dalam membina views dan subscriber YouTube channel anda, especially when you are just starting up. Anda tidak nak upload YouTube video anda pada masa yang tak ada orang tengokkan. So, Weng, bagaimana saya nak check pukul berapakah adalah masa yang paling baik untuk upload video saya supaya boleh mendapatkan lebih banyak views? So, cara yang pertama, masa bangun, masa yang paling jam, lunch time, tea time dan sebelum tidur merupakan masa yang boleh capture paling banyak views. So, masa bangun, apakah perkara pertama yang anda buat? Anda akan scroll off handphone anda. Masa yang paling jam iaitu masa pergi kerja dan balik kerja. Naik LRT, apa yang anda akan buat? Scroll phone. Jangan pandu dan main phone ya. Lunch time, tea time, apa yang anda buat? Scroll phone juga. Sebelum tidur, after dinner, apakah yang anda akan buat? Scroll phone juga. So, ini adalah semua masa-masa yang anda boleh post video anda kat YouTube untuk mendapatkan lebih banyak views dan subscriber. Kerana pada masa inilah yang orang free untuk scroll phone. Anda juga boleh check apakah masa yang optimum untuk YouTube channel anda. Untuk YouTube channel yang berbeza, akan mendapat traffic yang berlainan pada masa yang berlainan juga. Ia bergantung kepada apakah topik video anda. Sebagai contoh, YouTube channel yang tentang berita pagi memang traffic paling banyak pada masa pagi kan? Dan kurang pada tengah hari dan malam. So, bagaimanakah kita nak check apakah masa yang paling optimum untuk YouTube channel kita? Well, sangat senang sahaja. Weng akan kongsi sekarang. So, bawa analytic dan audience, YouTube akan tunjuk jadual ini. Di mana YouTube akan suggest apakah masa yang paling banyak orang tengok video anda pada hari yang tertentu. So, purple gelap bermaksud paling banyak views dan purple yang putih ini maksudnya tidak banyak orang tengok. So, Monday pukul 9 PM terdapat paling banyak orang tengok video Weng dan pukul 12 petang kurang. So, anda boleh guna guide ini untuk strategically untuk plan video anda untuk upload. So, secara jujur, Weng memang tidak selalu ikut jadual ini kerana satu hari Weng akan upload 3 ke 5 video. Takkan semua nak upload kat masa yang sama kan? Nanti penonton muntah tengok video Weng. So, biasanya Weng akan schedule post dalam masa selang 2 ke 3 jam selepas satu video. Jika Weng post kat masa 10 AM, next video will be at 12 or 1 PM, then 2 ke 3 PM, dan last video akan upload pada jam 9 atau 10 PM. Alright, so anda juga boleh try guna strategi ini untuk boostkan lagi views dan subscriber anda dan beritahu Weng bagaimanakah resultnya. Okay, siap.